Halo guys, balik lagi di channelnya Abang sesuai dengan judul yang sudah tertera. Kali ini Abang akan membuat videonya guys, oke? Cara cepat menaikkan level Nimo TV Streamer, karena guys, setiap level itu sangat berharga kalau di Nimo TV guys, karena setiap naik level itu ada akan terbuka suatu apa ya, akan terbuka guys. Contohnya level 1 itu kita bisa apa ya, bisa menambahkan 20 moderator. Terus level 2 nya nanti ada yang terbuka untuk fans club atau dan yang lain-lain ya. Cuma nanti kita akan bahas lebih detailnya, kita akan lihat di videonya guys, oke? Jadi jangan lupa kalian subscribe channelnya Bang, like, comment, share, tekan loncengnya guys, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru, terupdate tentang tutorial di channelnya Bang. Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung saja ke videonya guys. Oke guys, kita langsung buka saja. Ini berhubung Abang pakai laptop ya, jadi kita langsung saja ke Nimo-nya guys, karena Abang tidak praktekkan di HP, Abang langsung di laptop. HP juga bisa sebenarnya, laptop juga bisa guys. Oke, jadi kita akan bahas tentang levelnya dulu guys. Oke, nah ini guys, jadi guys Abang kasih tahu dulu ini tentang level-levelnya. Jadi kita akan bahas cara cepat menaikkan level Nimo TV Streamer. Jadi kalau kalian apa ya guys ya, sebagai streamer kalian harus wajib yang tahu namanya level streamer guys. Oke, kita langsung bahas saja. Level 1 guys, itu fitur moderator maksimal 20 orang guys. Jadi kalian bisa memilih moderator-moderator yang kalian percayai untuk menjaga live streaming kalian tentunya. Oke. Next, yang kedua. Ini level kalau nggak salah sih level ini langsung terbuka guys. Level 1 terbuka nih ya, bertaruh nih ya. Terus yang personalis channel URL nih kalau nggak salah sih dia itu, oh sorry guys, kalau bertarung ini level 2, sorry ya. Terus yang untuk personalis channel URL kita bisa naruh tuh guys, www.onewawan gitu contoh ya, itu bisa, itu terbuka di level 7. Oke, terus putar ulang dan klip, jadi kita tuh bisa melihat bu siaran ulang kita, klip-klip kita yang sudah di-share sama orang, yang sudah dipotong, itu bisa kita lihat. Itu terbuka di level 15 guys. Terus fans club terbuka level 16. Fans club ini sangat penting guys. Kenapa sangat penting? Abang bilang sangat penting ya, karena fans club ini teman kita itu bisa apa ya, bisa setia dan ada apa ya, nanti bisa ada logonya guys ya, contohnya itu kayak WOG, DBM dan sebagainya, di awal nama orang itu ada, contohnya ini Nimo Dav, Nimo Jazz gitu guys. Oke, next level 16 juga sudah terbuka Pikmi game kayak, jadi ini apa ya, jadi ini sejenis apa ya, cuma Abang belum pernah menggunakannya, males Abang. Terus level 19 bertambah 5 orang moderator guys, jadi awal mulanya 20 menjadi 25 orang. Oke, okay? Terus level 31 30 moderator bertambah 5 lagi. Level 41 guys, terakhir nih guys, ini namanya thumbnail, jadi kita thumbnail kita bisa kita buka kita dan apa ya, dan yang mantap-mantap lah pokoknya kalau gue bilang ya, bagus. Oke, okay? Kita langsung keluar dulu. Jadi itu tadi masalah level ya. Jadi guys, tugas dasar kalian untuk cepat menaikkan level adalah tugas dasar 1, streaming selama 20 jam 120 XP, setiap hari mendapatkan 1 XP guys. Kalau ada yang mengirimkan kalian koin dan diamond ya. Terus dapat pengikut baru 50 XP, 20 komentar 100 XP,
perbarui judul streaming kamu itu 80xp guys, jadwalkan streaming kamu 80xp, bagikan live room saat kamu streaming 100xp, aktifkan positif otomatis 100xp. Jadi ini guys baru-barunya, ini baru muncul ini. Ini baru-baru nih. Kemarin tuh dia cuma 5 ini aja sih. 5 tugas dasar ini dia bertambah agar cepat naik level ya. Terus yang paling utama, kalian itu harus membuat live streaming kalian itu tuh apa ya? Menarik guys, agar orang-orang itu memberikan XP lebih pada hari itu guys. Jadi contoh nih, kayak Lucky Clover ini 20 XP guys, satu Lucky Clover. Kalau kalian punya fans club, otomatis fans club kalian tuh 10 Clover kali kan 20, sudah 200 XP guys. Dan juga yang kayak diamond gini guys, yang gift domba atau gelas ini atau kucing atau dan sebagainya, itu bisa menambahkan level yang sangat cepat sekali ya. Itu pengalamannya abang pribadi. Nah, contohnya abang di sini abang sudah mencapai level 26 guys, cuma abang sudah nggak aktif live lagi karena sibuk kerjaan. Oke guys, mungkin tutorialnya cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen atau enggak DM IG-nya abang ya. Abang akan membalas semua komen-komenan yang bersifat positif. Oke? Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua guys. Next video. Bye-bye.